Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Headzopper dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat sahabat Headzopper yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Rangga Azob dan Haiko Panderpeken. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, baiknya simak video ini sampai selesai. Nah, di sini walaupun gelap-gelapan ya guys, di mana Rangga Azob dan Haiko Panderpeken ini sedang menikmati jeda-jeda syutingnya ya guys, walaupun kelihatan agak gelap-gelap gitu dan agak remang-remang, tapi tidak salah ya kan, karena suasananya masih malam. Nah, saat ini juga Haiko Panderpeken dengan pose-posenya yang kasual seperti ini memang sangat menarik kita lihat. Dan rupa-rupanya Haiko Panderpeken ini memang benar-benar adalah seorang artis dan model juga ya guys, dimana dengan tubuh Haiko Panderpeken yang sangat mendukung untuk menjadi seorang model dan artis. Bahkan pada saat ini juga Haiko Panderpeken dengan foto-fotonya yang seperti ini membuat kita semakin terkesima ya guys dengan kecantikan Haiko Panderpeken, dikarenakan Haiko Panderpeken ini memang benar-benar cantik luar dalam. Wajar saja ya kalau Rangga Azob ini memang sangat mengharapkan dan sangat mengidolakan juga Haiko Panderpeken. Dan ini nih kelakuan abang tampan Rangga Azob nih, kalau memang tidak ada di samping Haiko Panderpeken nih, kelakuannya seperti ini nih, kadang-kadang suka bikin kita semakin gemes ya guys dengan tingkah-tingkahnya Rangga Azob yang seperti ini. Tapi walaupun Rangga Azob dengan bertingkah seperti ini tetap kelihatan tampan ya guys. Nah, memang benar-benar Rangga Azob adalah aktor kesayangan kita yang menjadi idola kita selama ini. Tidak lupa nih dengan bibirnya yang kasual, yang sensual nih ya, bahwa Haiko Panderpeken ini benar-benar nih menunjukkan dengan gaya-gayanya seperti ini, dengan bibir sensualnya dan matanya yang begitu indah ya, dan mata yang begitu tajam nih membuat kita ya, masya Allah, ini Haiko Panderpeken benar-benar adalah wanita yang sangat cantik ya guys. Dengan dibaluti make up-nya yang sangat sederhana, bahkan make up tersebut hanya menutupi tipis-tipis saja wajahnya. Dan ini ada cidukan-cidukan dari sinetron BHSI-nya ya, di mana Rangga Azob memarahi Haiko Panderpeken ini sedang bernyanyi di suatu bar ya. Rangga Azob rupa-rupanya tidak terima dengan pekerjaan Haiko Panderpeken ini di dalam cerita BHSI-nya. Wah, memang Rangga Azob sangat perhatian pada Haiko Panderpeken. Dan ini lagi-lagi Haiko Panderpeken memang benar-benar penyayang kucing ya guys, dimana-mana Haiko Panderpeken ini selalu saja jika ia menemukan kucing seperti ini, selalu Haiko Panderpeken ambil dan Haiko Panderpeken rawat dengan baik. Ya begitulah kalau wanita penyayang dengan kucing, berarti wanita tersebut adalah wanita penyabar. Wah, nih tim-tim dari BHSI rupa-rupanya sedang berekreasi ya guys, berekreasi di taman
Seperti itulah untuk menghilangkan penat-penat mereka. Dan rupanya ini mungkin High Commander Packen ini akan mengeluarkan launching singlenya ya guys. Ini sepertinya High Commander Packen sedang berada di ruangan rekaman begitu ya. Mudah-mudahan akan terlaksana launching lagu-lagu dari High Commander Packen. Nah, di sini High Commander Packen rupa-rupanya masa-masa kecil High Commander Packen diulang kembali ya guys. Dengan bergelantungan di ayunan seperti ini membuat High Commander Packen semakin bahagia. Dan High Commander Packen ini benar-benar ya, dengan foto-foto seperti ini membuat kita semakin melihat dia dengan wajahnya semakin cantik saja. Nah, High Commander Packen juga ini sebenarnya sedang menikmati santai-santainya di sebuah ayunan seperti ini. Dan jangan lupa nih ya, buat para penggemar Rangga Azab dan High Commander Packen ini, kita selalu mendoakan Rangga Azab dan High Commander Packen semakin hari semakin sukses saja ya guys. Dan semakin apalagi sih yang kita tunggu-tunggu dari akhir cerita cinta Rangga Azab dan High Commander Packen ini, kalau bukan kita mengharapkan High Commander Packen dan Rangga Azab menjadi pasangan pengantin di dunia nyata ya guys, atau menjadi pasangan suami istri di dunia nyata ya guys, bukan sebagai Fajar dan Valia seperti di dalam sinetron BHSI. Nah, Rangga Azab dengan rambutnya yang dikuncir separuh seperti ini, wah. Kenapa tidak semua dikuncir ya guys? Karena dengan Rangga Azab dikuncir seperti ini semakin melihatkan bahwa Rangga Azab sangatlah tampan. Jadi wajar saja ya guys kalau High Commander Packen sangatlah mendambakan suami seperti Rangga Azab. Karena Rangga Azab ini adalah sesosok pria yang sangat penyayang terhadap ibunya. Berarti kalau seorang pria sangat sayang terhadap ibunya, maka pria tersebut akan sangat sayang dan menghargai seorang istrinya. Nah, kita doakan semoga High Commander Packen dan Rangga Azab ini menjadi salah satu pasangan yang terbucin di dunia. Nah, buat sahabat Hezoper, bagaimana menurut pendapat kalian nih? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Dan tidak lupa juga like, komen, dan share-nya di kolom komentar serta kritik dan sarannya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.